Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my students. Welcome in English Daring for 5th grade. With me, Miss Siwi. And don't forget to subscribe my YouTube channel. And for lesson 1, we're talking about what grade are you in? Pembahasan untuk lesson 1 bagian pertama adalah what grade are you in? Kamu ada di kelas keberapa? Nah, untuk pembahasannya ada spelling name, grade, address, and hobby. Jadi untuk lesson 1 bagian pertama, part 1, nanti kalian akan belajar spelling name, grade, address, hobby. Mengeja nama, kelas keberapa, alamat, dan juga kegemaran. Langsung saja kita belajar rimatnya. Nah, untuk pertanyaan seputar perkenalan, kalian bisa gunakan questions. Yang pertama adalah, what's your name? Siapa nama kamu? And then for answer, untuk jawabannya, my name is Lee. Ini hanya contoh, nanti kalian bisa rubah-rubah ya untuk namanya. How do you spell it? Bagaimana kamu mengejanya? L-E-E, Lee. What grade are you in? Kamu ada di kelas keberapa? I am in 5th grade. Saya ada di jenjang kelima atau saya ada di kelas 5. What's your hobby? Apa kegemaran kamu? My hobby is painting. Kegemaran saya adalah melukis. Nah, ini adalah contoh question and answer tentang name, spelling name, grade, dan juga hobby. Nah, anak-anak bisa latih dan belajar di rumah sekarang. And here is example. Di sini saya sudah menyediakan satu foto atau gambar. Ini Lee. Nah, kita coba lihat ya bagaimana Lee memperkenalkan dirinya. Hello, my name is Lee. L-E-E, Lee. I am in 5th grade. I live in Kediri. My hobby is painting. Nah, jadi kalian harus mencoba berlatih memperkenalkan diri kalian seperti contoh Lee. Sekarang waktunya berlatih. And here is dialogue 1. Ini adalah contoh dialog ya antara two boys, antara dua anak laki-laki yang sedang ada di halaman sekolah karena memakai seragam our uniform. Dan dialognya seperti ini. Hello, my name is Lee. Hi, my name is Theo. How do you spell it? T-I-O. I'm in 5th grade. Are you? I'm in 6th grade. Where do you live? I live at Pare. And you? I live in Kediri. What's your hobby? My hobby is playing basketball. And you? I like painting and football.
Here is the example dialogue between Lee and Theo. Ini contohnya, kalian nanti bisa belajar membuat dialog ya, yang berisi spelling name, and then grade, address, and hobby. Sekarang waktunya membuat dialog. Setelah kalian belajar penjelasan sebelumnya, kalian buka open your book at page 4. Kalian buka buku paket kalian halaman 4. Di situ kalian akan belajar listen and talk. Kalian dengarkan, lalu kalian berusaha mengucapkan. Nah, ini adalah bentuk dialog yang kalian harus dengarkan dan juga ucapkan. Coba saya latih dulu ya. Dialog yang pertama, Hi, my name is Made. Hello, my name is Arnie. What grade are you in? I'm in 5th grade. Are you? Me too. Dialog yang kedua, Hi, my name is Maylin. Hello, my name is Teddy. What grade are you in? I'm in 3rd grade. Are you? I'm in 5th grade. Ini adalah contoh dialog yang ada di buku kalian. Kalian bisa pelajari ya. Oke, waktunya talk. Waktunya talk. And for the task or tugasnya adalah learn. Pelajari. Jadi apa yang sudah saya jelaskan dari video ini maupun dari buku paket kalian, coba kalian pelajari. Repeat the dialogue 1 and 2. Coba tirukan dialog 1 and 2 tadi ya. Supaya kalian lebih mudah dan paham lagi. Make one dialogue. Buatlah satu dialog. Coba kalian tulis dulu, kalian karang dulu di buku tulis kalian ya. Nah, setelah itu kalian foto tugas kalian yang kalian tulis tadi dialognya, lalu kirim voice note ke WhatsApp saya. Thank you so much. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.